Ceplok. Yes guys, balik lagi channel gue, Chris Sugita, channel GSL guys. Sekarang gue akan react lagi. Ini balik lagi ke Super Junior yang baru ngeluarin. Gue gak tahu ini single atau apa namanya. Kepencet kan guys. Gue gak tahu ini single atau album guys. Ini tulisannya sih Don't Wait, trending nomor 21. Udah 1,5 juta orang nih guys ya. Tanggal 29 Juni kemarin guys. Ini which is gue udah ketinggalan banget nih guys. Dari SM. Oke guys, kita langsung react ya guys. Tanpa basa-basi, kita langsung react Super Junior yang judulnya apa tadi gue sampai lupa kan. Don't Wait guys, let's go. Ceplak. Wah, jadi jadul gini. Don't Wait. Woi. Asik. Gue suka sih, dia pakai drumnya yang bukan elektrik guys ya. Jadi sedikit-sedikit analog guys, nice. Oh, dimulai sama C1 lagi, nice. Ini arah-arahnya asik, ngeband begini gue suka banget guys. Dan suara C1 tuh emang sabi sih guys. Maksudnya deep-deep voice-nya C1 ya guys. Asik. Oke. Ini, gue belum lupa nih, udah manajer. Liter. Oke dong, hey. Nice. Pakai W kenapa ya? Oke. Gila ya, mixingannya ini makin sabi sih guys. Mixingannya sabi banget, asli. Asik, oke. Kyuhyun, ini Litek guys ya. Enggak, tadi yang Litek. Nanti gue mulai lupa-lupa, ya ampun Tuhan. Aduh, kebanyakan mixing nih guys. Ini Ryuk. Gue suka di sini, gila. Ini asik banget nih. Pas Ryuk-nya ini guys, ya lihat nih layarnya gitar tapi ditebelin sama pad guys. Jadi middle-nya lumayan terlalu di sini. Nice banget. Oh, nice. Itu manis banget sih. Aduh, dynamic-nya bagus banget guys. Tuh, gede dikit guys. Dynamic-nya bagus banget asli. Gitarnya juga roomy banget ya. Anjir nih, katanya udah umur 40, mau hampir mau umur 40-an semua guys, tapi gayanya masih muda-muda sih menurut gue ya guys ya. Cukup muda guys. Pakai filter phaser tuh. Nice. Pip, 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 pip. Asik. Dan yang di sini guys, di bagian ref yang di sini gue suka penambahan ornamen kayak gitar akustik, strumming guys, itu nice banget sih. Asik. Wah, wow, ini raja vokal nih guys. Tunggu. K-R-Y. K-R-Y. Yesung, Ryuguk, Kyuhyun. Ini Yesung guys. Oke. Okay. Masih ingat? Oke, okay, konsepnya jadul guys ya. Musiknya. Siapa itu? Gila, gue sekarang komentar guys ya, sekarang tuh musik itu dari segi mixing itu mereka benar-benar upgrade guys ya. Maksudnya mereka upload ke YouTube pun dengan kualitas yang benar-benar tuh jernih banget guys. Jadi kalian bisa nikmatin secara audio juga guys. Nice banget. Bahasa juga deep banget, enak banget deh. Ini kayak zaman Beatles gitu guys. Asik. Wih, asik. Ini hijau gitu. Oke. Okay. Oh, nice. Gila Kyuhyun. Tarikannya guys, tadi sabi sih. Anjir, cara ngetiknya asik guys. Ini pas dihijau guys, pas dihijau guys. Ini layering vokal ya guys ya. Nih. Dan gue suka, maksudnya di situ ada layer harmoni juga guys yang ngambil suara tiganya guys, tapi layerannya itu bener-bener tuh dia blendnya nggak tau kelihatan banget guys, jadi bener-bener numpuk, cuman lebih vokal utama yang ditonjolin guys. Nice, pilihan bijak. Wow, itu Yunis asik banget.
Asik. Asik. Ini benar paling baru kan nih? Sabi sih guys. Sindong ya, Sindong. Ah, gue bilang part juara di sini. Korte manis guys. Nilai jual di sini guys. Pas Kyuhyun ya. Aduh korte itu. Atau beres anjrit, bodo amat. Manis li. Oh nice. Wah ini apa nih guys? Gue dapat rekomendasi Super Junior The Road Keep On Going. Gue nggak tahu. Mungkin teman-teman dari Elf bisa ngasih informasi dari situ guys. Tapi ini musiknya ya guys. Maksudnya gue sering banget dengerin konser dia yang mereka bertubi-tubi guys dengan genre apapun guys ya. Tapi mereka emang nggak terpaku dalam satu genre guys. Gue yakin guys. Tapi ini gue mau komentarin. Cara vokal mereka nggak ada perubahan secara signifikan guys ya. Tapi dari segi musik mereka tuh makin dewasa dan makin matang untuk penambahan ornamen-ornamennya, cara-cara mereka masukin ad-libs, terus cara menyanyikannya secara dynamic itu makin gila sih guys. Oke guys, sekian dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk subscribe. Chris sign out. Bye-bye.